tuh Pak ya? Oke, sifatnya lah. Sok aja. Kita buat lingkaran, Pak. Sip. Sok lingkaran lah. Sok lingkaran ya. Oke. Lingkaran, sok lingkaran. Semuanya punya lingkaran lah. Nyambung-menyambung, sok. Sip. Enggak apa-apa, sok lah nyambung. Sok ya. Oke, Pak, silakan. Sip. Oke, permen normal. Sok. Iya. Ya, satu ya. Baik, Pak Pandu. Sedikit. Di dalam proses pembelajaran madrasah ya, dalam pembuatan option ada berapa option pilihan ganda? Nah, lima. Ya, apa? A, B, C, D, E. Bagaimana Ibu dan Bapak menentukan banyaknya A, banyaknya B, banyaknya C, banyaknya D, banyaknya E? Pemacaran? Ah, bagi rata, we. Lamun kalau perhatiannya, lamun puluhan, lamun 50 bagi 5, we, A ada 10, B ada 10. Nya bagi 5. Kumaha misalkan teu ieu, teu klok gitu. Kumaha apa cara ngitung banyakna A, B, C, D na apa? Halo? Jumlah apa, Bu? Soal kurang lebih dibagi 5. Betul. Betul? Benar tak? Betul, betul. Betul, ya. Betul, Pak. Kurang lebih dibagi di. Contoh, bisa ditambah, bisa ibu. Contoh, dibagi, dikurangi, kurang lebih. Paham tak maksudku dibagi, terus eh kurang lebih. Maksudnya paham tak? Contoh. Ada yang paham, ada yang tidak. Ya, buat batas maksimal dulu ya. Oh, kalau batas maksimal ditambah di tilu. Oh, kalau minimal dikurangi di tilu. Cik, kurang contoh. Soalnya ayat 50 dibagi 2, sabara option 5. Saat 50 bagi 5 10. Tadi ayat kurang lebih nah. Maka kita menentukan A dulu lah. E bin A, batas atas, batas bawah. A na, O karena tambah berarti 10 ditambah 5. O A na T, ayah 5. Masih, tanya lagi. Tinggal sabar di soal 35 nya. Sip. Pak, main untuk batas minimal. Aku kurangi 10, 50 dikurangi 50 dibagi 5 dikurangi 5? 5. Oh, Deli 5. Berapa untuk BCD-nya? Boleh di atas tadi 15, boleh di bawah 5, bisa 7, bisa 8. Eta mah sisanya. Tinggal berapa? Tinggal 20. Berarti tilu deui nu can kabagian T-nya. Apa? B, C, E. Ari soal sabaraha ieu deui? 30. Ari cuma bicara tadi dengan naon deui? Itu caranya boleh. Bisa ya. Boleh. Yang jelas jumlahnya harus berapa? 50. Itu cara pemilihan option. Ulah kieu 50 dibagi 5, 10 ewang. Teu aya variasina apa mikir ya. Kemarin Pak Soal. Iya. Iya, kemarin Pak Soal ya? Iya, Bang. MGMP. Diajarkeun. Dengan poli. Baik Pak Pandu, ini cara apa Bu tadi saya katakan lupa lagi? Cara menyuruh siswa tidak langsung dengan menggunakan permainan. Kan kurdilas mah harus menyenangkan. Tidak harus apa? Dengan biuknya nulis. Dua jam nulis. Ya, tadi siga gelar belum SPG, SAG, koma, list, dah. Dan tulis. Baik. A kita ganti dengan apa Bu? Ayam. B kita ganti apa? BB, C cinta, D dodo, E enak. Ayam, BB, cinta, dodo, enak. Paham? Ya. Baik, tangannya di bawah Bu. Siap. Ya. Oke, kita buat satu arah dulu ke arah kiri dulu. Satu pramuka. Ayo ke pramuka. Oh, biasa ke ya, pramuka. Enggak ya. Kira-kira nanti tangannya begini ya. Nah, ini. Tetap patokannya harus apa? Ayam. Oh, ayam. Patokannya ayam. Contoh, apa? Ayam. 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 Apa lagi? Bebek. Bebek.
ayam, kantongnya Pak, si bawakan ayam, bapak bapak, bebek bawakan, semangat, ya dulu dulu Pak, halo, dan bapak, ayam lagi, cinta, bawakan, ayo kamu udah lemah di Indonesia. Ayo lagi ya, satu larang. Paham ya? Nanti saya akan tunjuk tempat tatapannya Pak. Uji pertama menguji konsentrasi, yang kedua. Jadi nanti yang salah coba tolong jawab. Jadi disuruh tapi secara langsung padahal minta kan gitu ya. Baik, kita lubarlah tentang sel ya, ayam. Ayam. Jadi katanya mana? Satu arah. Satu arah. Sok aja. Ayam. Sok kali ya. Sip. Ayam. Tangannya. Udah ya. Nanti kan kalau khusus ini Pak, tidak selamanya bisa menjadi ayam, tidak bisa masalah menjadi bebek, tergantung bagaimana. Baik, sudah? Kita uji konsentrasi Bapak. Sekarang bebas Bapak mau pilih kanan kiri gawe lebaturan Bapak. Ya, Pak mau kieu terus sama Bapak. Ayam di Bapak we nama mun kieu teu gerakna. Sip, sok saya ini. Oke, tetap patokannya apa, Pak? Ya, tetap patokan. Lihat patokan ini. Saya tidak langsung sapa dia itu aja, Cak. Baik, Pak ya. Uji konsentrasi. Berarti yang menjawab dari apa? Padahal pukul dari kita, kalau kita usaha aku bapak banget. Itu teknik bagaimana cara kamu coba, ayo kita paham mudahnya penerasan kita, dan tadi merasa ya, karena ini baik ya, presentasi ya. Baik, tadi kan begitu berarti bapak ini, ya, masuknya itu berarti harus kembali ke bapak, ke ibu lagi. Oh, tapi kita lihat tangannya, ya. Jadi dia sangat terlalu tidak selamanya satu arah ya. Terserah bapak, cik abidi bebas. Yang tadi macon, oh, iya ayahnya berapa-apa. Saya kaitan dengan anda. Pemikiran buat dicari sekian ayah benar salah nada ini ya. Baik, saya selamanya ini. Oke, sip. Ayo, bebek. Ayah. Kenakhiran. Pangkat samanya. Baik, lanjut ya. Lanjut, silakan uji konsentrasi teman bapak ya. Baik, terima kasih ya. Lanjut, siap. Uji nyali ini ya. Baik. Ayah, bebek. Bapak upami ka pasar harus ningali kiri kiri dompet bapak yang biru di sip itu teknik bagaimana kekurangan tapi ketinggalan ya sip lanjut yang kedua kalian kan kalau sekarang BS sudah ditinggalkan ya karena itu lagi permainan lah sangat betul salah harus tinggalkan yang ada remote TV jadi itu pahamnya bisa mati permainan ya satu oke betul salah saya sudah menyebutkan betul maksimal pasti 2 ya salah maksimal pasti 2 betul saya nanti dalam permainan tidak begini betul 1 betul 2 salah 1 salah 2 tidak tapi saya cukup betul salah baik sip kalau betul 1 maju ke depan 1 langkah betul maju 1 langkah sip mau bisa praktekan betul satu langkah ya kalau betul